Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatika wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'du. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila jami' ibadihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin ila jami' sahabati wa tabi'in wal awliya' al-muttaqin wal 'ulama' al-musannifin min al-fuqaha wal muhaddithin al-mufassirin khususan ila sahibil kitab al-marama min al-hajjal wasqana anna Allah yataghashan rahman wa firah wa anna Allah ya'id alina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa alumihim barakatihim wa nafahatihim fi d-dini wa d-dini wa l-akhira hadiyatan lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an Jabirin, dan dari sahabat Jabir radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu, daripada Jabir qala, bersabda siapa Rasulullah, qala, berkata siapa Jabir, qala, berkata siapa Jabir, rama, melempar siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumrata, akan jumrah, yauman nahri, pada hari nahar, yauman nahri, pada hari nahar,
Maksudnya nahar itu adalah hari Ain. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti jumrah yang dimaksudkan di sini adalah jumratul aqabah. Duha, pada waktu duha amma ba'da dzalika, adapun setelah hal tersebut yauman nahar, wa amma dzalika, adapun setelah hal tersebut yauman nahar, fa idza zalat, maka ketika tergelincir, fa idza zalat, maka ketika tergelincir apa asyamsu, matahari, apa asyamsu, matahari. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa muslimun, imam muslim. Mohon dilihat pada satu hadis yang sebelumnya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang hadis sebelumnya. Kemarin saya ada yang janggal ketika memberi makna bahwa annahu ja'ala al-baita an yasarihi wa minni, kemarin saya kalau nggak salah bacanya. Jadi ternyata harokatnya itu adalah waminan. Hadis yang sebelumnya, yang satu hadis di atasnya. Itu waminat, memaknakannya yang semestinya adalah wamina dan mina itu an yaminihi, di sisi kanannya Abdullah. Annahu, sesungguhnya Abdullah itu ja'ala, menjadikan siapa Abdullah, al-baita baitullah, an yasarihi, pada sisi kirinya Abdullah, wa mina, dan mina an yaminihi, dari sisi kanannya Abdullah. Jadi itu bukan mini tapi mina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, jumrah itu ada yang dilempar ketika tanggal 10 Dzulhijjah atau Yaumun Nahar, yaitu setelah tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Padang Arafah, malam 10-nya menginap atau mabit di Muzdalifah, maka setelah mabit ini tanggal 10-nya melempar jumrah. Jumrahnya adalah jumrah Aqabah, jadi satu jumrah saja. Itu menjadi penanda orang yang itu adalah jumroh, namanya jumroh Aqabah. Nah, ini dimaksudkan Roma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al jumrota yauman nahri duha, pada waktu duha. Jumroh yang kedua adalah jumroh yang dilempar pada hari tasyrik. Tanggal 9, tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 Dzulhijjah. Jumrah pada tiga hari tasyrik ini yang dilempar adalah tiga jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Untuk yang tiga jumrah ini, sejak tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparnya adalah ba'da fa'idha zalat asyamsu. Artinya apa? Jumrah Aqabah yauman nahar, masuk waktunya setelah melewati tengah malam, sedangkan jumrah ula, wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik
itu waktunya masuk pelemparannya setelah tergelincirnya matahari. Wa an ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar radhiya, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Allah anhuma dari keduanya. Annahu, sesungguhnya Ibnu Umar itu yarmi melempar siapa Ibnu Umar al-jumrata akan jumrah. Al-jumrata akan jumrah ad-dunya yang pertama, maksudnya jumrah ula. Bisa bi hasayatin, dengan 7 kerikil. Bisa bi hasayatin dengan 7 kerikil yukabiru, yang bertakbir siapa Ibnu Umar. Yunabiu yukabiru, yang bertakbir siapa Ibnu Umar. Ala athari kulli hasatin, pada setiap setelah melempar. Ala athari kulli hasatin, atas setelah melempar setiap batu. Ala athari kulli hasatin, atas setelah melempar tiap batu. Ala athari kulli hasatin, atas setelah melempar tiap batu. Sumaya taqaddamu, kemudian maju siapa Nabi, siapa Ibnu Umar. Tumayusilu, kemudian mencari permukaan tanah yang merata. Tumayusilu, kemudian mencari permukaan tanah yang rata. Fayakumu, maka berdiri siapa Ibnu Umar. Fayastaqbilu, maka menghadap siapa Ibnu Umar al-kiblata akan kiblat. Jadi melempar jumroh dengan 7 batu kerikil, setelah melempar setiap satu kelemparan membaca takbir Bismillahirrahmanirrahim, kemudian maju mencari permukaan tanah yang datar, kemudian menghadap kiblat. Fayaqumu, maka berdiri siapa Ibnu Umar tawilan, dalam masa yang lama. Dan pada masa yang lama, maksudnya berdoa. Nah ini, wayad'u, dan berdoa siapa Ibnu Umar. Wayad'u, dan berdoa siapa Ibnu Umar. Wayarfa'u, dan mengangkat siapa Ibnu Umar. Yadaihi, akan kedua tanganku. Kedua tangannya Ibnu Umar. Yadaihi, akan kedua tangannya Ibnu Umar. Umayarmi, kemudian melempar siapa Ibnu Umar. Al-wusta, akan jumrah yang tengah. Al-wusta, akan jumrah yang tengah. Thumma ya'khudhu, kemudian mengambil arah siapa Nabi. Thumma ya'khudhu, kemudian mengambil arah siapa Nabi. Dhatashimali, pada arah kiri. Dhatashimali, pada arah kiri. Fayusilu, maka mencari permukaan yang datar siapa Ibnu Umar. Fayusilu, maka mencari permukaan yang datar siapa Umar. Mencari permukaan yang datar untuk apa? Ketika berdoa, konsentrasi, dan khusyuk. Karena kekhusyukan itu penting dipakai ketika orang berdoa. Nabi Musa alaihissalam suatu saat pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya punya umat yang berdoa kepada Engkau. Sudah 20 tahun dia berdoa tapi ternyata tidak ada jawaban ijabah dari Engkau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada Nabi Musa, bagaimana saya memberi ijabah ketika dia berdoa lalu kepada ternak-ternak peliharaannya, artinya tidak khusyuk. Mencari posisi yang tepat ketika berdoa itu adalah untuk menanamkan kekhusyuan. Wayaqumu, dan berdiri siapa Ibnu Umar mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat.
Kemudian berdiri siapa Ibnu Umar mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Kemudian berdoa. Siapa Ibnu Umar? Kemudian berdoa siapa Ibnu Umar? Fayarfa'u, maka mengangkat siapa Ibnu Umar, yadahiyakan kedua tangannya Ibnu Umar. Wayaqumu, dan berdiri siapa Ibnu Umar tawilan pada masa yang lama. Setiap habis melempar jumrah berdoa, setiap habis melempar jumrah berdoa, dan setiap doa menghadap kiblat. Ini juga nasihat buat kita bahwa adab yang baik ketika seseorang memohon kepada Allah atau berdoa, memohonnya dalam keadaan menghadap kiblat. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Melempar jumrah, kemudian cari posisi yang tepat, kemudian menghadap kiblat, setelah itu berdoa. Tumayarmi, kemudian melempar siapa Ibnu Umar jumrah tanah ke jumrah tadatil akobah, dia akan jumrah akobah. Jumrah tadatil akobah, dia akan jumrah akobah mil wadi, dari tengah-tengahnya wadi atau lembah. Empat mil wadi, dari tengah-tengahnya lembah. Wala yaqif, dan tidak berdiri dan tidak berhenti siapa Ibnu Umar. Indah, di sisinya Zatil Aqabah, ketika jumrah ula melempar kemudian doa. Jumrah wusta melempar kemudian doa. Jumrah ketiga hanya melempar saja, tidak berdoa. Langsung melanjutkan perjalanannya. Tuma yang sorifu, kemudian bubar siapa Ibnu Umar. Tuma yang sorifu, kemudian bubar siapa Ibnu Umar. Fayaqulu, dan berkata siapa Ibnu Umar, hakada, seperti ini, hakada Rasulullah, ya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaf'aluhu, mengerjakan siapa Nabi akan haji. Yaf'aluhu, mengerjakan siapa Nabi akan haji. Jadi ada dua ibadah dalam Islam di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikan kepada para sahabat teori atau caranya dengan kata-kata, akan tetapi lalu dengan praktek. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengikuti praktek atau tata cara. Apa itu ibadah? Yang pertama adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Yang kedua, haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dari aku manasikakum, akan tata cara manasik haji kalian. Makanya ini setelah Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan ritual haji dengan cara yang tadi baca, beliau mengatakan begini caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى أما بعد ذلك فإذا زادت الشمس Rawahu Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Annahu kana yarmil jumratad dunya. Bisami hasayatin. Yukab
يكبر على كل حصاد، على آثار كل حصاد. ويتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا. يدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى. ويأخذ ذات الشمال فيسهل. ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل. ويقوم مستقبل القبلة. ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. فلا يقف عندها، فينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. اقرأوا جماعتان. اقرأوا جماعتان. الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك صحة في التقوى وطول العمر بحسن العمل رزقا واسعا وتعذبنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما درسناه أن تحفظ لنا وأن ترده علينا عند حاجتنا إليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء، مع السلامة، والله الموافق إلى أقوام الطريق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Allah